Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share tentang QML. So, mungkin ramai dah pernah dengar QML tu apa, tapi tak apa, saya akan kongsi dekat sini. QM ni bermaksud Quasimodo. Quasimodo ni dia dari watak kartun yang berbahu sengit. Dan ada yang cakap QM ni dia sama dengan setup HNS atau kita panggil the head and shoulder. Tapi sebenarnya QM ni tak sama tau dengan HNS ni. Sebab QM ni berbahu sengit dan HNS ni bahu dia selari. So tak samalah. Okay, so QML ni kalau kita tengok dekat sini, bentuk dia sangat mudah untuk dikenali dan kebanyakan QM memberikan profit yang banyak, lagi-lagi bila dia berlaku dalam setup reversal. Dan QM juga adalah favorite kebanyakan traders. Dan tapi itulah, ada sisi gelap lah dekat dalam QM ni. Sebab apa, kebanyakan traders juga sedih sebab price tembus QM tu. Yang ada message saya, dia cakap dia dah set PO tapi price tembus juga. So macam mana ni, macam dia sedih lah kan. Okay, tak semua QM valid untuk masuk position. Dan QM juga bukan favorite saya. Tapi ada juga yang tanya, kalau QM bukan favorite saya, kenapa saya share entry QM saya? So sebenarnya ada cara lain untuk kita dapatkan QM yang low risk, yang QM yang betul-betul lebih selamat. Tapi tak apa, saya akan tunjuk QM ni macam mana ya. Okay, QM ni dia selalu berlaku bila dia nak bertukar trend ataupun price tengah sedap. Contoh price tengah sedap buat uptrend, lepas tu sambil dia nak tukar tu, dia buat QM. Dia buat high, low, higher high, lower low. Then price tembus support ni, then price datang semula dekat previous high dan continue downtrend. Dia terus terjun. Dan lagi satu untuk contoh buy pula, price tengah sedap buat downtrend, lepas tu dia nak tukar uptrend. Sambil tu dia buat, sempat lagi dia buat QM. Okay, dia buat low, high, lower low, high, high. Masa nak buat higher high ni, habis dia langgar, dia break semua resistance dekat sini. Okay, and then price datang semula ke previous low dan terus uptrend atau terus terbang. Okay, so that's why saya cakap QML selalu berlaku di awal atau akhir trend. Dia berlaku dua-dua. Dia melibatkan dua trend. Ada uptrend, ada downtrend. Okay, ini adalah contoh QM yang berlaku dalam setup reversal. So, kita tengok dia price tengah sedap buat uptrend. And then, dia nak tukar tu. Time dia nak tukar tu, time tu lah dia buat QM. High, low, higher high, lower low. Lower low ni dia break support ni. Okay, and then price datang semula dekat previous high dan terus terjun. Okay, price terus buat downtrend. Dia meneruskan perjalanan. Okay, contoh lagi satu. Price buat uptrend. Dia nak tukar dari uptrend nak jadi downtrend. So, sementara dia nak tukar tu, sempat lagi dia buat QM. High, low, higher high, lower low. Price datang semula dekat previous high dan terus terjun. Dan meneruskan downtrend, meneruskan perjalanan. Okay, so sekarang saya nak tunjuk satu QM yang selamat. Lebih selamat berbanding QM reversal. Ini adalah contoh QM continuation. Tadi QM reversal dan sekarang saya tunjuk QM continuation. Okay, QM ni dia berlaku di satu trend saja. Macam tadi dia melibatkan dua trend. Berlaku dalam satu trend. Kalau downtrend, dia downtrend je. Kalau uptrend, dia uptrend saja. Okay, so anda tengok dekat sini. Garis trend line ni sebenarnya saya main T-buy ni macam setup continuation yang lagi satu pun sama. Saya main T-buy je. Okay. Asalkan ia selari. Okay, tapi make sure lower low dan higher high touch the second trend line. Okay, dan entry di trend line yang ketiga. So, kita ada high, kita ada low, kita ada higher high, lower low. Okay, so make sure that higher high ni dia touch the second trend line. And then price datang semula dan price terus terjun. Okay. Dan sama juga dengan QM buy. So saya bagi contoh. Okay. So ni contoh. Kita ada QML kat sini. Kita ada low, high, lower low,
dan higher height. And then kita nak make sure okay ke QM ni kan, takut dia tembus pula. Okay, so apa kita buat? Kita cari trend line. Okay, so kita dah dapat trend line, kita gariskan trend line. Okay, this is first and then kita tengok alamat lower low dia betul-betul touch the second trend line. And then ini adalah entry kita. Okay, okay, so senang kan? And then another example, kita ada QM juga. So kita nak make sure QM ni betul ke ni kan? Kan kita buy kan tembus flat dia. So buat cara macam ni. Kita ada low, kita ada high, kita ada lower low, kita ada higher high. So kita nak make sure betul ke ni. Okay, so kita gariskanlah trend line. Macam saya cakap, lower low mesti touch the second trend line. Okay, and then price naik, and then price turun semula, dan entry. Okay, sama juga dengan setup sell. Okay, make sure untuk sell pula, the high-high touch the second trend line. So, kita ada high-low, higher-high, lower-low. So, kita nak make sure betul kan ni. Kan, boleh ke entry. Okay, so, tegarislah trend line ni. Macam biasa saya cakap, trend line main T-buy eh. So, ni adalah contoh dia. Senang kan? Dan contoh lagi satu, kita ada high, low, higher, high, lower, low. Ni QM ni cantik ni, tapi betul ke boleh entry? So kita gariskanlah trend line. Nampak dia selari kan? Dan make sure the higher high touch the second trend line. Dan third trend line adalah tempat untuk kita entry. Okay, dan price pun terus terjun. Okay, saya rasa itu saja. Tak adalah susah. Okay, ni adalah contoh QM continuation atau kita panggil QM yang selamat. Lebih selamat lah. Boleh je trade guna reversal, tapi yang ada masalah paranoid tu bolehlah guna cara macam ni. Okay, so saya rasa itu saja dan semoga video ni bermanfaat dan kita jumpa di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.